Halo, kembali lagi di channel aku ya. Dan kita bermain game Avatar World. Oke, teman, di video kali ini Kawaii Housemaker ya, rumah baru yang kita tunggu-tunggu kemarin ya, dan sampai hari ini pas aku bikin video ini belum update ya, teman-teman ya. Jadi belum update, dan ini yang kutakutkan ya, teman-teman ya, tentang rumah baru ini ya, teman-teman ya. Karena entah kenapa kalau misalnya rumah-rumah ini ya yang maker itu pasti mengalami keterlambatan. Aku juga bingung kenapa ya. Harusnya sih kalau sesuai jadwal ya, kalau sesuai jadwal ya harusnya sih kemarin sudah update ya, malam kemarin sudah update, dan pagi ini teman-teman sudah bisa melakukan ini ya, update gitu. Jadi kan teman-teman nggak begadang tuh. Nah, pagi hari Jumat biasanya tuh sudah update ya, teman-teman ya. Kalian bisa update dan ya bisa menikmati rumah baru Kawaii Housemaker-nya ya. Nah, tapi sekarang ini kayaknya belum update ya. Tapi jangan kecewa, semoga aja di minggu ini ya, di minggu ini nanti update ya. Ini kan sudah tanggal 2 Agustus kan ya, jadi nanti mungkin tanggal 2 hari Jumat, mungkin tanggal 3 hari Sabtu, atau tanggal 4 hari Minggunya. Pokoknya di minggu ini kita stay tune aja, atau tunggu ya teman-teman, di minggu ini. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, jangan kecewa, slow aja, tenang ya teman-teman ya. Yang jelas update-nya nanti kalau nggak ada hambatan di minggu ini ya. Apakah nanti sore jam 4 bisa update, apakah nanti malam hari ini bisa update, atau mungkin besok juga bisa update ya. Jadi sabar aja, slow aja ya teman-teman. Jadi jangan kecewa, jangan terburu-buru juga ya. Kita biarkan aja tim Avatar World bekerja secara maksimal terlebih dahulu untuk memaksimalkan rumah Kawaii Housemaker-nya ini. Nah, semoga aja nanti rumah Kawaii Housemaker-nya ini gratis ya. Gratis, barang-barangnya oke lah, mungkin ada yang beli, tapi aku harap ada satu lah paket ya, atau mungkin ada barang-barang yang bisa kita nikmati secara free di dalam rumah kawainya. Jadi buat teman-teman yang sudah siap-siap mau pindah rumah ya, jangan kecewa ya, jangan kecewa, tenang aja. Yang penting sudah dijanjikan, sudah apa, next update ya, coming soon, sudah, slow aja teman-teman ya. Terus nanti kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa Bang terlambat, Bang?" Ya ini mungkin ya. Mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, mungkin tim Avatar World belum apa namanya, upload datanya keseluruhan, baik di Android ataupun di pengguna Apple ya, kayak gitu ya. Mungkin datanya tuh masih belum full ya. Terus mungkin bisa juga kemungkinan tim yang bagian Apple sudah siap, tim Android belum. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi jadi biar tidak mengulangi update waktu Big Mansion Housemaker ini, di mana pengguna iPhone duluan, pengguna Android itu setelah 5 hari kalau nggak salah, setelah 5 hari baru boleh atau baru bisa download. Nah, itu. Ya, jadi ada banyak kemungkinan sekali teman-teman ya, kenapa bisa terlambat seperti ini. Tapi yang satu aku tekankan ke teman-teman, jangan kecewa ya. Jangan kecewa, yang penting kita serahkan sama tim Avatar World-nya nanti biar rumah Kawaii Housemaker-nya ini bisa lebih maksimal lagi. Oke, ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya kemungkinan update-nya bisa sore nanti atau malam nanti, semua masih bisa. Yang jelas di minggu ini ada update Kawaii Housemaker gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal update ya, nanti akan aku kasih informasi lagi di video berikutnya. Tapi aku yakin banget di minggu ini ada update rumah baru Kawaii Housemaker. Jadi teman-teman nggak perlu kecewa dan nggak perlu sedih ya, slow aja. Oke ya teman-teman ya. Terus di sini aku mau jawab nih buat teman-teman ya yang nanyain, "Bang, cara dapat tas bebek gimana? Bang, cara dapat tas bebek gimana?" Nah, ini ya. Padahal aku udah bikin ya videonya ya teman-teman ya, tapi apakah teman-teman tidak lihat di bagian playlist Avatar World atau di bagian video tuh ada itu sebenarnya, dan aku udah tulis jelas kok di video itu ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman kok masih belum ngeh gitu ya. Nah, untuk tas bebek ini ya, ini ya yang aku pakai sekarang ini ya. Nah, tas bebek ini itu dapat dari paket item yang berbayar ya teman-teman ya. Nah, yang mana Bang? Yang ini nih, paket yang ini ya. Nah, yang ini karena aku udah beli ya, jadi masuk di bagian owned ya, karena aku udah beli ya, dan itu pakai uang asli ya teman-teman ya. Wah, mana nih, di fashion, sorry. Nah, di fashion di bagian ini ya kalau nggak salah, di toko kawaii, sorry. Nah, ini ya nih, cuman aku nih
sudah beli ya temennya. Kemarin tuh aku udah beli, tapi di sini tulisannya buy lagi nih, aneh ya temennya. Coba kita restore purchase ya. Aku udah beli kemarin tuh. Aku udah beli ya kemarin itu teman, tapi nggak tahu kenapa kok misalnya disuruh beli lagi. Nah tuh kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pernah beli itemnya ya, sudah pernah beli itemnya, terus kalian reset tononya disuruh beli lagi kayak aku tadi. Nah kalian tinggal pencet restore purchase di bagian pojok kanan itu. Kalian tinggal klik aja kayak aku tadi. Udah nanti ini bisa diklaim lagi kayak gitu ya temannya. Nih tuh lengkap kan? Lengkap kan teman-teman? Tuh mention pool, terus ini paket-paket yang aku beli ya. Nah jadi tas bebek itu dapatnya dari sini, paket Twinkle Kawaii Collection Rainbow Bliss ya. Jadi kalian tinggal klaim. Nah tapi ini beli ya, beli dulu pakai uang asli ya. Aku beli harga waktu itu harganya 18.000, kalau misalnya plus pajak ya 19.000-an lah. Dan aku udah bikin kok videonya ya, makanya teman-teman nonton ya. Jadi biar tahu tas bebeknya dari mana. Nah ini tas bebeknya dari paket yang itu ya. Tuh ini ada dua paket kan. Ntar aku panggil dulu karakterku. Nah ini dia ya. Ini sebenarnya tas bebek ini dari satu kostum ya. Dari satu kostum yang dimana, apa namanya, dari kostum yang jaket bulu-bulu. Nah ini ya, ini ada sepatu bebek juga. Jadi nggak cuman tas. Aku ngambil tasnya karena ya unik aja gitu, dan aku beli paket ini karena tas bebeknya itu aja. Sebenarnya ini lengkap paketnya ya, ada sepatu bebek nih, ada diary ya kan, ada kalung ya kan. Ini tas bebeknya nih. Nah ini ya namanya dari paket ini. Sebenarnya bajunya bagus-bagus juga, cuman aku nggak pakai ya karena kan ini versi model cewek gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli silakan ya. Ini tasnya nih tasnya nih. Nah ini ya, jadi buat teman-teman yang nanya, bang tasnya dari mana, bang pengen tasnya bang, aku kan pernah bikin short juga kan, bikin short yang tas bebek. Nah ini, jadi tas bebeknya tuh dapat dari paket yang tadi. Terus kalau misalnya teman-teman mengalami kendala yang dimana kalian sudah pernah beli paketnya, terus tiba-tiba loh kok disuruh beli lagi, tinggal restore purchase di pojok sebelah kanan bagian bawah. Dan ini aku udah pernah bahas juga ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton videoku tuh sampai full, itu aku ngasih tahu informasi yang bermanfaat sekali ya. Jadi teman-teman bisa mengerti gitu. Jadi aku kalau bikin video itu memang agak panjang ya, 8 menit, tapi aku berusaha menyampaikan itu yang berguna dan bermanfaat, yang pastinya itu sangat membantu informasi teman-teman dalam bermain game Avatar World ini. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tunggu aja ya untuk update Kawaii Housemaker ini. Sabar, aku yakin minggu ini kita akan update ya teman-teman. Entah nanti hari Jumat malam, Jumat sore, atau Sabtu malam, Sabtu sore, atau Sabtu subuh ya. Kita tunggu aja pokoknya di minggu ini Kawaii rumah baru Housemaker ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada teman dan komentar silahkan komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.